Foolish request. Our turret has been destroyed. You have been slain. Pairing powerful fires is important. Halo sobat balapan, dimanapun berada di suasana puasa pertama ini akan ya, cuy lemes. Terima kasih kalian yang menjelang berbuka puasa ini masih stay tune di AM Balmon. Ini akan menjadi video pertama di bulan suci Ramadan. Kita mambar duo bareng muridnya Ensen ya, L sama dengan MC Quadrat. Pakai Gatot. Gatot, Rafaela, Lancelot, Vale dan Balmonos. Sedangkan lawan kita ini ada Natalia ya kan, kemudian Selena, Mia, Hyper, Altos. Dan tentu saja lawannya ada Tikreal di sana. Iya. Absen dari mana saja kalian berada yang sekarang lagi menjelang ya berbuka puasa. Tetap tahan diri kalian, tahan nafsu ya kan cuy. Menjelang berbuka puasa ini luar biasa, kalian yang dalam keadaan puasa masih juga bekerja. Wah, mantap jiwa kalian. Terima kasih yang meluangkan waktu menjelang berbuka puasa ini ya cuy. Tetap tenang kalian. Ini Natalianya lepas loh, cok. Oke, nanti ketika berbuka usahakan kalian teman-teman itu nggak usah berbuka dengan es ya, usahakan kalau bisa ya, cuy. Yeah. Supaya kalian fit nanti besok pagi tidak lemes. Kalau kalian minum es biasanya besok pagi ngefeknya besok ya, lepas gitu, cuy. Kalau bisa jangan. Yeah. Kalau bisa nanti kalian berbuka dengan yang manis, manisnya itu usahakan alami dari buah ya, buah gitu, jangan dari gula usahakan. Nah itu. Usahakan itu dapat sunahnya kalian. Lebih baik kalau apalagi kalau kalian ada kurma. Wah, wow, mantap jiwa kan. Sangat disarankan ya cuy kalian minum minuman yang hangat menjelang berbuka puasa nanti. Ketika berbuka minuman yang hangat dan makanan-makanan buah yang manis gitu, cuy. Itu secara ilmu kesehatan baik sekali buat perut. Dan jangan ketika kalian berbuka tuh mau minum es, jangan ya kan. Memang enaknya, oh ada first base ya cuy di atas. Sabar ya cuy. Tetap semangat bagi kalian yang sedang kehausan. Sabar ya kan cuy. Tinggal beberapa menit lagi lah kita akan berbuka puasa ya kan. Sabar. Natalia lawan kita cuk. Ini kau. Mati nih ya. Enggak. Sabar. Ini Natalianya lepas. Tapi kayaknya noob Natalianya nih cuk. Sabar. Siapa yang tadi pagi kira-kira teman-teman yang nggak sahur? Trot, mati dia nih. Hihi, salah. Mati dia cuy. Mantap jiwa. Kalian yang usahakan ya, pesan yang pertama itu ketika kalian berbuka nanti usahakan jangan kalian tuh beli es atau minum es. Usahakan kalau bisa. Gitu. Dan kalau bisa nanti kalian makan makanan buah ya. Apa aja buahnya yang manis alami, bukan dari gula ya. Semangka, pisang, pepaya, pokoknya dari apa aja yang enggak dari gula lah ibaratnya, dari gula alami gitu ya. Memang benar-benar, apalagi kalau kalian tuh makan makanan kurma bagus, sangat disarankan. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa makan makan buah manis, bisa ada manis ya. Tapi jangan jeruk, jeruk kan ada ininya, ada masemnya ya. Kalau bisa yang manis, pepaya, pisang. Gitu. Itu secara ilmu kesehatan sangat baik untuk perut kita yang dalam waktu kurang lebih 12 jam ya, dari subuh tadi sampai sore ini nggak ada diisi apa-apa, kemungkinan itu akan sangat baik menutrisi lambung kita yang kosong selama seharian gitu ya. Usahakan kalian jangan minum es toh, efeknya nanti ini mati nih. Luar biasa. Absen dari mana saja kalian berada ya, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian menjelang berbuka puasa ini. Mantap jiwa kalian. Kita mambar duo ya. Iya. Mati kita cuk. Dicas Aldos. Sakit bang. Walah tiga orang. Cerot. Apa-apa ya kan cuy. Sabar. Wah. Bagi kalian yang masih di Epic, tetap sabar, tetap calm down ya kan. Epic, Legend, Mythic, GM tuh sama aja ya kan. Yang membuat mereka berbeda tuh menangnya lebih banyak aja gitu.
Bagi kalian yang sekarang lagi kehausan ya, menahan dahaga selama seharian dan masih tahan, nggak batal, kalian luar biasa kalian ya kan. Jempol buat kalian. Dan pastian teman-teman yang bagi yang muslim sudah melaksanakan sholat asar ya. Jangan sampai kalian udah jam segini belum sholat asar juga ya kan cuy. Abah ini mati nih Aldus. Sakit kau. Sot. Ini lo bantulah. Ini bisa ini, ada yang ikut gua. Ah, ini dapat nih. Ini mati nih. Ah, ini bisa nih. Aduh, jauh cok. Sabar, sabar. Kita dapat sih. Sabar. Worth it lah itu. Kayaknya Ardusnya nop nih cok. Sah. Bagi kalian yang apa ya, usahakan nanti ingat pesan Balmon, jangan minum es ketika berbuka puasa. Saran, sangat sangat disarankan jangan minum es. Ini, ini deh. Udah kita reset aja, kita reset. Kita gangguin aja Aldus. Oh, wow. Ihi, dapat kita. Lele. Wih, yang dapat sih. Ini tik real. Ini sedikit lagi tuh lo. Aduh, Tuhan. Bisa gak sih ini? Oh gak bisa cok. Sabar. Jumlahnya ini easy lah kayaknya cok. Di puasa Ramadan ya. Absen bagi kalian yang tadi malam tarawihan, absen kalian deh kan cuy. Yang tarawihan kalian absen. Ingat bagi yang teman yang muslim, usahakan kalian berpuasa dan jangan pernah ninggalin sholat. Itu akan menjadi bonus yang luar biasa. Apalagi kalau kalian malamnya tuh tarawihan. Wah, itu kalian itu the best man in the world. Nah gitu. Sabar ya cuy. Di puasa pertama ini sebagai training ya. Di awal-awal ini memang banyak sugesti. Kalian ingin makan ini, makan itu, ingin buat ini, ingin buat itu, ingin rasakan es, ingin minum es. Usahakan kalian tahan. Kalau kalian tahan gak minum es, kalian lulus ya kan? Lulus kalian. Sabar ya, tinggal beberapa menit lagi lah kira-kira ya. Setengah jam lebih kurang lah ya. Kita akan berbuka puasa. Kalau di sini berbuka puasanya sekitar jam 6 lewat 20 menitan lah kalau nggak salah ya kan. Untuk daerah Pekanbaru dan sekitarnya ya kan. Kalau daerah kalian kira-kira bukanya jam berapa. Makanya kita update sebelum berbuka biar kalian itu semangat gitu loh cuy. Khususnya user Balmonos. Atau siapa saja kalian berada ya kan, sudah meluangkan waktu di hari Selasa tanggal 13 April atau suatu Ramadan. Mantap jiwa kalian. Bagi ke sahabat-sahabat saya dari Sabang sampai Merauke, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu di sore ini menjelang berbuka puasa nonton Balmonos. Terima kasih. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya barokah, diberikan rezeki yang banyak dan barokah juga, diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh-soleha ya kan cuy, diberikan pasangan-pasangan yang menyenangkan, menenangkan. Yeah, itu puasa Ramadan ya kan. Doa orang-orang yang berpuasa itu diijabah. Itu doa ini buat kalian semua. Nah, gitu. Nah. Apalagi khusus bagi kalian-kalian sahabat-sahabat saya yang baik hadir di Sabang sampai Merauke yang dalam keadaan berpuasa ini masih bekerja. Wah, kalian sedang melakukan jihad yang sebenarnya. Wah, itu. Luar biasa kalian ya kan cuy. Bagi sahabat-sahabat saya yang masih pelajar, tetap sabar cuy. Jangan melawan emak kalian ya kan cuy. Ini apa ini? Natalie masuknya ke sini Mia nih. Gak mati ya kita, lari aja kita. Iya 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 iya. Wah, nafsu namanya ini mati kok nanti nih. Ha. Hihi. Gede 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 gede. Sot. Sangat kan mati dia nih. Tapi raja udah dibunuh sama si apa itu? Gatot. Kok enggak mati, Cok? Ah, kan mati dia kan sama Rafael. Ini ada Natalia nih mati nih. Iya. Mantap jiwa ya kan, Ji. Wah. Ini pakai akun yang pertama ya, masih legend 4 ya, teman-teman. Kita memang di bulan Ramadan ini kita mungkin main sekali dua kali aja ya kan, cuy. Karena kita sedang di bulan penuh barokah. Jadi kita harus banyak melakukan ibadah. Apalagi bagi kalian yang sering berbagi apa saja kalian di bulan Ramadan ini, luar biasa kalian ya kan. Ah.
kalian ibaratnya akan melakukan menyedot pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya. Gitu. Ya kan? Apalagi kalau kalian memberikan makanan itu ke 10 orang ya kan, maka kalian yang akan mendapatkan 10 pahala orang yang bersangkutan tanpa mengurangi pahalanya. Gitu. Jadi bagi kalian yang hobi bersedekah di bulan suci Ramadan, dah makin banyak-banyak sedekah lah kalian ya kan, cuy. Maka kalian akan ibaratnya kalian mendapatkan efek 10 kali ya kan di rank. Itu cuy, sabar. Absen dari mana saja kalian berada, kira-kira di jam buka puasa kalian jam berapa di sana ya? Cuy, kalau di sini sih jam-jam ya jam 6 lewat 20 menit gitulah kira-kira. Trot. Oh. Ini enggak jago Aldosnya, cuy. Ini mati deh nih. Kemana dia? Natalia. Ya Natalia tuh kesemasuk mak ya. Kalau aduh, udah jauh banget, cok. Kita tinggal apanya? Trot. Za, 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 za. Ini kalau enggak kita MVP ini Lancelot ini, cok. Fix. Mati Rafaelnya lu. Berani Natalia solo lo dia. Solo. Menang kayaknya nih, cok. Sabar deh, cuy. Rafaelnya sekarang sering dipick, bener gak sih? Sering dijadikan tanknya Rafaelnya itu, cuy. Repot banget sih kalau war ada Natalia itu enak banget, cuy. Dia selain membuat menambah darah, dia membuat move speednya naik ya, cuy. Kalau dia ada skill 1, wah itu ngerepotin banget kalau war, cuy. Ini Natalia di mana nih? Kita ulti aja sini. Tor. Mana dia Natalia tadi? Sini sini semak semak. Oh enggak. Aduh, enggak ada lagi, cuy. Tunggu, 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 sabar, sabar. Ini bisa nih. Ah. Bisa ini, udah. Ah, kau pecah pala kau. Udah kita ngeluh aja, ngeluh aja, ngeluh. Oh, di Aldous yang di apa, di bawah nge-push ya. Dapat gak ya? Ah, aduh, duduh. Manis, dapat. Ini anak ini nah. Ah itu tuh. Ah di mana dia? Tahu dari mana Natalia. Oh, pakai kita pakai feeling puasa dulu. Pakai feeling puasa. Trot. Oh enggak ada. Kalau enggak ada di sini berarti di atas. Kita pakai feeling puasa. Di sini kau. Ah. Ini orang puasa feelingnya tahu di mana kau sembunyi ya, Gaju. Punya mata batin dia. Nah, itu. Ini win lah kayaknya, cuy ya. Ini di hari puasa pertama nih memang menyenangkan ya. Terobos aja lah. Ya, yeah, eha, terobos. Oh, wow. Asturaya. Udah sabar dulu, cuy. Bisa ini dapat atas ya. Udah, end aja lah. Trot, trot, nah. Oh, mati Aldusnya, cuy. Noob Aldusnya, cuy. Natalinya pun noob. Trot. Roto cu. Dan NNN awal yang manis menjelang berbuka puasa. Nah ini. Wah. Ingat bagi kalian yang berbuka puasa nanti, selamat berbuka puasa ya cuy. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kalian berbuka jangan usahakan jangan minum minuman yang pakai es ya. Usahakan jangan usahakan kalian makan-makan yang manis dari buah alami, bisa kurma, bisa pisang, buah semangka, bisa nang, bisa apa ya buah-buah kalian yang kalian sukai. Dan jangan usahakan jangan minum es dan minum air hangat ya kan cuy, biar kalian nanti malam tarawihnya fit. Dan usahakan kalian makannya jangan banyak dulu cuy ya ketika berbuka puasa. Terima kasih sudah nonton video, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah stay tune Balmonos selalu, udah share kalian udah selama ini udah nemenin Balmonos, udah setia, terima kasih. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah, selamat sholat maghrib dan selamat berbuka puasa. Dadah.